don't forget to subscribe my channel, Hamdok Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar Datuk Lokman jawab Cikgu Bak tentang isu PM buat laporan polis dakwa ahli MKT UMNO sebar komunisme. Jom saya baca detail sedikit. PN hari ini membuat laporan polis terhadap ahli MKT UMNO Pak Jekasi yang membawa pemimpin parti itu ke China untuk lawatan sambil belajar. Okay, mari kita dengar jawapan Datuk Lokman di akhir hidup komen macam biasa. Pertama sekali saya nak menjawablah fitnah yang dikeluarkan oleh Cikgu Bak ni. Bila datang je pilihan raya kecil bila dah tahu mereka punya peluang untuk menang pilihan raya di Dun Mahkota ni memang terlalu tipis . Maka mereka perlu mencari jalan untuk mereka fitnah. Dan fitnah terkini mengatakan seolah-olah bahawa kami 40 delegasi yang hadir ke program sempena ulang tahun 50 tahun di antara kerajaan Malaysia, hubungan bilateral ataupun hubungan antara Malaysia dan China ulang tahun ke-50 ni, mereka mengatakan bahawa kami dihantar untuk memasuki sekolah politik untuk diindoktrinasi sebagai ahli komunis. Saya nak beritahu dengan Cikgu Bak ni lah sebelum dia mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang tak berapa cerdik ni . Saya nak beritahu bahawa orang negeri Cina ni pun rakyat negeri Cina ni pun bukan semua boleh jadi ahli parti komunis. Mereka ada 1.4 bilion. Daripada 1.4 bilion ni hanya 99 juta orang je yang dapat jadi ahli parti komunis. Apa kejadahnya negara ni nak pergi cari pula ahli parti komunis daripada Malaysia pula untuk dijadikan komunis. Jadi sebenarnya apa yang berlaku ialah hubungan bilateral ataupun hubungan dua hala di antara Malaysia dengan China ni sudah bermula semenjak 50 tahun yang lalu, tahun 1974. Bila mana kita berhadapan dengan ancaman komunis pada ketika itu, Allahyarham Tun Razak dalam strateginya dalam untuk usaha mengekang komunis ini, beliau telah mengadakan kunjungan ke negeri China ni, dan Malaysia merupakan negara pertama yang membuka hubungan dagangan dengan negeri China. Kita negara bukan blok komunis yang pertama. Dan selepas kita menjalinkan hubungan dagangan dengan negeri China ni, negara-negara lain yang bukan blok komunis pun menjalinkan hubungan. Itu sebab negeri China begitu menghargai kerjasama antara Malaysia dengan juga negeri China ni. Dan sejak itu hubungan kita cukup baik. Sehinggalah Tun Dr. Mahathir menjahanamkan hubungan ni. Dan saya nak beritahu hubungan Malaysia-China ni dah 50 tahun. Hanya 2018 terhenti. Sebelum ni memang setiap tahun memang China menaja sahabat-sahabat daripada Malaysia untuk datang ke negara mereka, mengenali negara mereka. Dan 2018 ianya terhenti bila mana Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri. Dan untuk makluman, kita baru mula balik selepas di bawah pemerintahan kerajaan perpaduan ini. Kita baru mula buat kata orang tu, jemputan tu dipanjangkan kepada kami dan kami hantar. Dan bukan kami masuk ni untuk belajar macam mana nak jadi komunis. Sehingga hari ni dah 50 tahun kita hantar delegasi, Parti Komunis Melaya masih haram di Malaysia. Selama hari ini 50 tahun kami hantar delegasi, belum ada lagi ahli UMNO yang dihantar ni ataupun ahli BN yang dihantar ni bertukar menjadi komunis. Tak ada. Apa yang kita masuk kelas, kuliah dan sebagainya ni, memang betul lah kita ada sesi lawatan. Mereka bawa lawatan ke kilang ubat dia, mereka bawa lawatan ke museum dia, memahami budaya dia, etnik dia. Mereka bawa kita masuk kelas untuk belajar tentang polisi ekonomi dia. Bukannya kita nak adaptasi polisi ekonomi CPC, tetapi untuk kita memahami. Biasalah orang taja kita untuk datang ke negara mereka, sudah pastilah mengharapkan supaya
kita dapat better understanding tentang polisi ekonomi dia, tentang dasar dia berhubung dengan etnik yang berbilang kaum, tentang agama dia, tentang polisi kaedah-kaedah mereka menjalankan pentadbiran parti. Kita tak ada masalah. Rasulullah pun beritahu dengan kita, ya, sabda Rasulullah, belajarlah sampai ke negeri Cina, tuntutlah ilmu sampailah ke negeri Cina, kan. Cikgu Bat pun sebenarnya pernah tahun 2006, kan, disebabkan aktivis, dia adalah aktivis kemasyarakatan, dia antara 20 orang yang ditaja oleh kerajaan Korea Selatan untuk belajar di Korea Selatan. Cuma bezanya dia belajar tak habis, dapat beasiswa belajar tak habis. Inilah, ini masalah dia ni, kan, orang belajar tak habis ni, macam ni lah problem dia. So kita belajar tentang bagaimana negeri China berhadapan dengan fake news. Kita pun kena belajar juga, walaupun sebenarnya dekat sini lebih mudah untuk mereka kerana mereka kontrol media utama, dan mereka tidak membenarkan sewenang-wenangnya platform media sosial untuk masuk ke dalam negara mereka berbanding dengan kita. Kita mempunyai kesukaran kerana kita berhadapan dengan manusia macam Cikgu Bat ni yang sentiasa melontarkan fitnah dan sebagainya demi untuk mendapat kuasa. Jadi saya haraplah rakyat di Malaysia jangan terpengaruh dengan fitnah yang tak berapa cerdik ni, seolah-olah macam kita ni diindoktrinasi untuk menjadi komunis dan nak menghidupkan pula fahaman komunis. Ini tak benar. Hubungan bilateral antara Malaysia dan China dah berlangsung 50 tahun. Tidak ada di antara ahli UMNO dah convert jadi ahli komunis, dan tidak ada lagi lah Parti Komunis Melaya tu dihalalkan pula di negara kita. Kita konsisten dengan perjuangan kita membela agama, bangsa dan negara. Oh, kita saya baca detail lagi. PN hari ini membuat laporan polis terhadap ahli MKT UMNO Muhammad Fuad Zakashi yang membawa pemimpin parti itu ke China untuk lawatan sambil belajar. Bercakap pada sidang media di Keluar hari ini, pengerusi PN Johor Dr. Sahrudin Jama berkata gabungan itu bimbang bahawa fahaman komunisme akan menular ke di kalangan ahli UMNO dan juga di Dun Johor yang Fuad adalah speaker. Kita lihat dia membawa beberapa pemimpin UMNO ke sana dan melihat politik di negara China. Kita sedia maklum bahawa negara China berideologi komunis. Jadi kita khawatir, kita tidak mahu akhirnya Dewan Negeri Johor terutamanya diresapi. Kita khawatir diresapi ideologi komunis. Jadi kita harap pihak-pihak yang berkenaan dapat mengambil apa-apa tindakan yang betul, katanya. Okeylah tuan, macam-macam dia orang ni lah. Tak tahu nak kata apalah benda ni, pergi buat lawatan biasa je lah. Okey, mari tu menyokong kerja apa pada anda. Pembeli Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.